Alwi Rafael, kita beralih kepada chef yang memang terkenal sebagai guru kek dan manisan. Minggu ini kita ke dapur manja bersama Daniel Ashrik dan chef undangannya, Chef Zan. Zan, sementara menunggu nyanyi sikit. Nyanyi? Sikit sajalah kan, pandai-pandai sangat. Okay, bolehlah kalau Daniel betul-betul suruh Kak Zan nyanyi. Cepat pulang, cepat kembali. Cuba, kita. Hari ini saya telah mengundang seorang chef yang memang pakar membuat pelbagai jenis manisan ke dapur manja. Inilah dia, Chef Zan. Apa khabar, Chef Zan? Apa khabar, Daniel? Terima kasih kerana sudi datang ke dapur manja. Okay, Kak Zan, hari ini Kak Zan nak kongsi manisan apa dengan kita? Ini hari Daniel, Kak Zan akan menunjukkan membuat chocolate tart. Inilah semua barang-barang yang membuat coklat tart, ya. Bibi Daniel boleh bantu Kak Izan ambilkan butter, gula serbuk. Gula serbuk. Okay. Dan cocoa powder. Kita akan start the machine dengan speed yang perlahan dulu, ya. Ya, rendah dulu. Kita akan masukkan telur kuning, masukkan semua itu tepung gandum, badam kisar dan last sekali Daniel ada garam dan juga baking powder. Kita keluarkan dia punya vanilla pot, masukkan ke dalam. Kita akan menguli dalam satu mungkin dua minit, ya. Dua minit. Mengapa Chef Zan pilih untuk menjadi pakar manisan ataupun pencuci mulut? Sebagai Ibu Kak Zan dulu kan memang ada toko, kedai menjual dan membuat kek juga. Dengan di sana lah Kak Zan sekadar dapat banyak perasaan dari Ibu Kak Zan tu. Kita letak di dalam satu bowl dan kita akan letak ke dalam peti sejuk dalam satu jam. Sampai kita letak sikit tepung sini, segenggam lah. Yang ini kita akan roll. Masuk ke dalam hard drink ni. Ini kita letakkan beras ni ke atas, kita panggil dia docking. Sebelum kita bakar, kita akan blind bake. Blind bake maksudnya 15 minit kita masuk ke dalam ketuhar. Kak Zan, Kak Zan dah hari-hari bekerja dengan manisan dan pencuci mulut. Kak Zan masih suka makan tak? Kalau coklat, kek coklat, coklat tak, semua depan Kak Zan, Kak Zan akan makan. Wah. Tetapi kalau yang ada hari yang Kak Zan mengajar, tu Kak Zan tengok aja. Kita pun nak kena maintain badan kan. Sekarang Kak Zan nak tunjukkan isi pertama iaitu chocolate cremeux. Kita mesti menggunakan susu segar dan juga ini krim pekat. Kita akan panaskan dia. Kat sini kita ada telur kuning dan juga gula pasir. Itu dah panas, kalau masukkan sini perlahan-lahan, dikit-dikit, ya. Kita akan masakkan dia lagi. Kita akan masukkan coklat. Okey. Okay? Jadi tetap masukkan. Kena juga, ya. Selepas itu barulah kita masukkan gelatinnya. Selepas itu Kak Izan akan pakai ini. Ini tercanggih. Betul, saya nampak dia berjauh tadi. Ini namanya deposita. Jadi selepas ni Daniel, belum siap lagi. Letakkan tarts ni ke dalam peti sejuk. Sekarang Kak Zan akan tunjuk membuat glassage. Kita mesti panaskan krim pekat dengan air, gula pasir, cocoa powder. Dan selepas semua dah sebati, baru kita masukkan natural glaze. Baru kita masukkan gelatin. Selepas itu, kita akan masuk ke dalam depositor sekali lagi. Kita akan masukkan dalam peti ais dalam mungkin 15 minit. Ini cepat sikit. 15 minit kita keluarkan, lepas itu kita akan hias. Memang sedap lah. Terima kasih. Bukan senang kita buat, ya, kat sini Daniel, tapi kita dapat capai sampai habis semua. Terima kasih Kak Zan kerana Kak buat coklat tart ni. Bagi mereka yang suka makan coklat, bolehlah cuba coklat tart Chef Zan.